Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan salah satu bintang tamu paling-paling spesial hari ini di acara The First Gala of Sheila Saukia. Acara tersebut dihelat di salah satu hotel mewah di Jakarta, tepatnya di Ballroom 2 dan The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar saja, acara yang digagas oleh pengusaha kaya raya asal Aceh tersebut juga turut menghadirkan beberapa artis dan penyanyi ternama di tanah air, seperti Ria Ricis, Aurel Hermansyah, Kartika Putri, Nabila Takiyah, Nikita Mirzani, Inara Rusli dan masih banyak lagi. Acara tersebut juga akan menyuguhkan penampilan dari beberapa penyanyi papan atas tanah air lainnya, seperti Dewa 19, Ello, Ari Lasso, Lesti Kejora, Novia Bagmit. Dalam acara itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora dipercaya sebagai model yang akan memperagakan fashion show dan juga ditemani oleh beberapa model ternama lainnya. Bahkan sempat dikabarkan, Lesti Kejora juga akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi lainnya untuk memeriahkan acara tersebut. Sebelumnya, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora akan beradu akting dalam serial baru RCTI berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Series tersebut akan tayang pada momen Ramadan mendatang. Dalam trailer yang dirilis MNC Pictures di Instagram, series itu dibuka dengan kebahagiaan Rama. Randy John membayangkan kehidupan pernikahan dengan sang calon istri, Arsy, Lesti Kejora. Bagi Rama, Arsy adalah perempuan yang sempurna. Tak hanya Rama, Arsy juga merasakan kebahagiaan dan rasa antusias yang sama. Jelang pernikahan, mereka kemudian melakukan pemotretan prewedding di mana Rama mengenakan jas putih, sementara Arsy memakai kebaya berwarna senada. Calon istriku benar-benar perempuan saleha dan cantik. Arsy juga pintar mengaji, gumam Rama dalam hati. Namun di tengah persiapan pernikahan itu, muncul sosok Rizky Billar yang belum diketahui perannya. Dia mempertanyakan keseriusan Rama untuk menikah dengan Arsy. Lo yakin bakal melanjutkan pernikahan ini? Katanya. Dalam sekejap mata, kebahagiaan Rama dan Arsy sirna ketika keduanya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa pria tersebut. Senyum dan tawa di wajah Arsy pun berubah air mata dan kesedihan. Arsy terlihat menangis di pusara mendiang Rama di mana Rizky Billar juga berada di sana. Kesedihannya tak berhenti sampai di situ. Dia masih harus meratapi nasib karena harus menikah dengan pria lain saat hatinya masih sangat berduka. Sambil menangis, Arsy terdengar berteriak kepada ibunya mengatakan, "Mana mungkin aku bisa menikah? Makam Rama saja masih basah, Bu. Aku enggak sanggup." Series berjudul Amka yang dibintangi kedua orang tua Abang L tersebut bakal tayang pada Ramadan 2024. Series yang ditayangkan di RCTI ini juga dibintangi oleh mantan pemain sinetron Ikatan Cinta, Randy John. Diduga, Glenca Cisara juga akan turut membintangi series ini. Namun, mengenai hal ini belum dipastikan oleh Glenca sendiri. Kala itu, Glenca membagikan bocoran akan membintangi proyek baru. Dalam foto yang dibagikan, Glenca mengenakan busana muslimah. Tak ayal, warganet menduga ia juga akan turut membintangi series Amka. Kini, para pemain dan kru masih disibukkan untuk syuting series tersebut. Para pemain yang baru pun satu persatu mulai bermunculan memperkenalkan diri. Mereka adalah aktris Valerie Tivanka dan aktor Vladimir Rama. Terbaru lagi, aktor kesayangan MNC Pictures yakni Angga Putra juga memberi sinyal ikut bergabung dalam series ini.